Berkaitan dengan pelajar-pelajar kita di kawasan luar bandar, termasuklah di anak-anak kita di Sabah dan Sarawak, inilah saya sebut tadi bahawa kita ambil kira semua kekangan yang dihadapi dan kita telah memaklumkan kepada guru-guru supaya mencari kaedah yang terbaik. Kerana apa? Kita tidak ingin ada mana-mana pelajar yang ketinggalan ataupun yang detached, yang terus daripada sekolah di sewaktu PKP ini. Oleh itu, kita yakin kemampuan guru-guru kita untuk mencari kaedah yang terbaik. Guru-guru ini cukup kreatif. Ya. Kalau dia tak boleh satu cara, kadang-kadang dengan telefon pun dia buat pelbagai kaedah dia boleh gunakan. Dan saya yakin dengan usaha guru-guru ini, kita akan dapat laksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Cuma tidaklah seperti mana jika anak-anak ini ke sekolah. Dari masa ke semasa, kami di Kementerian akan terus pastikan bahawa usaha-usaha dibuat bagi memastikan delivery atau penyampaian itu dapat ditingkatkan. Jadi di peringkat awal memanglah PKP ini tidak pernah berlaku dalam sejarah. Ini merupakan satu kejutan bukan saja pada sistem persekolahan tetapi kepada seluruh negara. Jadi sebab itu kita lihat pada peringkat awalnya masing-masing mengambil sedikit masa untuk menyesuaikan diri. Dan saya yakin apabila beberapa usaha ini telah dilaksanakan secara berterusan, maka guru-guru sendiri akan nampak ruang-ruang atau peluang-peluang yang boleh digunakan untuk meningkatkan kualiti penyampaian kepada pelajar-pelajar, untuk memastikan bahawa pelajar yang berada di rumah, anak-anak yang berada di rumah mendapat yang terbaik.